Iya, jadi memang dari sudut gejala atau simptom itu seperti gejala flu biasa ya. Jadi ada batuk, pilek, dan demam. Kalau mekanisme kerjanya masih sedikit informasi ya. Jadi dikaitkan juga dengan penyakit virus sebelumnya yaitu SARS dan MERS-CoV ya. Jadi namun diduga ada suatu kondisi memiliki patogenitas dan viral infectivity yang tinggi terhadap tubuh. Sehingga ada kondisi-kondisi infeksi dan peradangan paru-parunya menjadi lebih berat. Iya, dari kasus-kasus yang terjadi, justru kematian itu pada orang-orang yang mempunyai komorbid ya. Jadi dengan penyakit-penyakit penyerta yang lain. Yang kedua adalah usia lanjut. Dan yang ketiga adalah yang mempunyai penurunan daya tahan tubuh. Jadi, suatu kondisi tubuh dengan imunitas yang baik itu akan mengurangi kerentanan untuk terkena infeksi. Hipopolis yang diekstraksi secara unik dan bahannya juga dari hipopolis dari berbagai negara yang ditemukan di Indonesia. Di dalam ekstraksi itu ternyata nilai ORAC itu apa, oxygen radical absorption capacity test, yang menunjukkan kekuatan antioksidan itu mencapai 21.921. Lalu apa sih kandungan zat aktif yang ada di pokok elik? Kandungan zat aktifnya adalah adanya bioflavonoid dan caffeine acid phenethyl ester, yang mungkin sudah dikenal oleh dunia kedokteran. Bioflavonoid dan caffeine itu adalah merupakan antioksidan yang sangat poten, yang sangat kuat, yang mampu untuk melawan radikal bebas dan juga mencegah kerusakan sel-sel tubuh akibat terjadinya oksidasi dan radikal bebas. Di samping itu, berbagai sifat antioksidan yang ada di HD pokok elik juga sebagai antiinflamasi, antibakteri, antivirus, dan bahkan anti kanker. Ini kelebihan daripada komposisi atau HD pokok elik. Di sisi lain, HD pokok elik juga ternyata juga mampu untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh, terutama pada kasus-kasus penyakit yang bisa menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun dan akhirnya menyebabkan kematian. Jadi HD pokok elik adalah suatu produk yang antioksidan yang sangat luar biasa menurut saya, lebih dari saat ini sedang mewabahnya virus corona. Produk yang mengandung ekstrak propolis atau katakan HDI propolis yang sudah melakukan penelitian uji klinis terhadap pasien langsung itu ada di HDI propolis.